Hey guys, this is Bray, and welcome back again to Slave Sword. Okay, jadi sebelumnya saya tidak berhasil selesaikan semua quest-quest yang level 1, ya request level 1. Jadi saya lanjutkan lagi untuk selesaikan yang 2 sisanya. Ya, sebelumnya saya selesaikan yang untuk mengambil barang kargo, ya, yang rupanya kapalnya rusak akibat dari badai. Dan ini sama malam saya agak lagi, saya tidak tahu kenapa. Dari tadi pagi saya coba testing agak lagi, mungkin akibat gara-gara saya lagi mau download Dota. Tapi saya sudah cancel, tapi masih agak lagi. Ya, semoga tidak mengganggu hasil recordan nanti, jadi kayak tidak terlompat-lompat begitu videonya. Ya, semoga saya tidak. Oke, langsung saja biar tidak lama. You have to request investigate catacomb. Menginvestigasi catacomb ini kayak apa ya? Selokan atau kayak lorong bawah tanah begitu atau mungkin kuburan. Kayak orang yang disimpan di peti dan disimpan dalam seperti begitu. Mungkin. This request is to a map out newly discovered catacomb. There were secret catacomb found under an old church. We need to map them for us. Okay, saya bingung cara bahasanya tadi. The request is to make a detailed map and search for the missing investigator. Okay, harus membuat peta dengan peta lokasi dari catacomb itu dan kudu mencari investigator yang menghilang. Would you like to have take this quest? Yes. Okay, which difficulty would you like? 5.500 semakin mahal ya. What? Berapa ini? Level 15. I cannot take it. Different difficulty. Return batal. Rupanya semakin ke bawah itu semakin sulit ya. Jadi kayak saya punya tebakan bahwa khusus untuk level-level awal, maka ambil yang bandit saja sampai selesai bandit 1-2-3. Kemudian saat sudah lanjut lagi ambil kargo 1-2-3. Khusus level tinggi lagi ambil investigasi 1-2-3. Dan khusus lebih tinggi lagi ambil ruin eksplorasi 1-2-3. Kayaknya kayak begitu deh. Saya pikir ini masing-masing dari level 1 dari tiap 4 request ini itu levelnya rendah. Makanya saya pikir kayak selesaikan semua saja. Rupanya begitu. Padahal kita ambil yang bandit saja kalau begitu. Request from the trader Maltia Forest sama saja. Kita ambil yes dan kita pilih difficulty level 2, 2500 gold. Oke, dia membutuhkan level 7. Berarti membutuhkan sebelumnya level 5. Level 7 berarti mungkin berikutnya level 9 atau level 10. Ya, misalnya. This is okay for you? Yes, please. So bandit extermination difficulty level 2. From the report, they were living inside a cave on the highway. To get there, you have to cross the bridge in the forest. Since you already have the place marked, you can use the magical teleporter. I wish you good luck. Wait, ini lokasi baru kah? Atau masih sama dengan yang sebelumnya? Apakah kesini? Oh tidak, ini masih tetap rusak kok jalannya. Ya, masih tetap rusak jalannya. Dan yang gold saya dapat dari sebelumnya itu saya cuma bisa belikan armor. Jadi saya bisa upgrade senjata, kaos tangan dengan topi. Karena itu membutuhkan level 15. Sedangkan level karakterku masih level 13. Jadi saya belum bisa lanjut untuk ke berikutnya. Dan ini kayaknya sama persis dengan yang sebelumnya deh. Iya. Hey, what is a woman doing here? Iya, sama kayaknya nih. Iya, kayaknya sama deh nih. Langsung skip aja berarti. Saya tidak perlu berarti perlihatkan semua jalan-jalannya karena iya sama kok. Cuma mungkin musuhnya jadi lebih kuat lagi ya. Oke, jadi sini hanya satu scene yang belum saya buka yaitu saat diserang oleh bandit karena untuk bosnya itu bisa. Jadi kalau tidak salah ya yang saya lihat berasalkan dari yang setelah saya lawan si Kraken tentacle itu ya. Jadi setiap request itu ada dua, bahkan ada dua. Kalau yang di ambil kargo itu pertama diserang oleh fishmang ikan dengan diserang oleh gurita. Mungkin kalau bandit itu diserang Bas namanya pemimpinnya. Dan mungkin anak buahnya juga bisa seperti itu. Coba saya coba ya. Okay, seperti ini. Okay, jadi saya tidak bisa masuk ke tahap cutscene berikutnya. Karena jadi kan pas sudah kalah kan pasti kan ada muncul pertama kali satu kali apa, gambarnya. Setelah itu ada opsi pilih struggle, mencoba lepas atau slash. Dan di sini meskipun saya pilih opsi kedua-duanya ini akan lama menunggunya. Karena ya di luar dari karena saya sudah punya equipment yang lebih tinggi. Jadi meskipun saya mencoba untuk guard mau dibertahan terus, itu musuhnya tidak akan bisa knock si lunaku. Karena serangan mereka tidak akan tembus akibat dari armorku yang terlalu kuat. Jadi ya itu saja untuk tampilan si bandit ya seperti itu. Dan untuk di sini kayaknya langsung skipping aja deh. Ya ini saya sudah sampai di sini kurang lebih sama persis ya. Cuma posisi mapnya saja yang berbeda. Jadi nanti jalannya ke sebelah sini saya harus memutar dulu karena banyak chest di belakang. Dan saya baru pikir kalau memang saya butuh di knock, kenapa saya tidak lepas equipment saja? Jadi lebih lemah. Logik kan?
mana bom bunuh diriku sudah terpakai lagi tadi, rugi deh. Soalnya buat buat entah untuk buat self bomb itu pakai sulfur dengan ya ada material itu didapat. Kalau sebentar pas saya dalam terus lawannya itu si Bas lagi, ya berarti betul-betul ini sama persis. Jadi kayaknya ini barat kayak mengulang saja sih sebenarnya. Dan juga setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya tidak perlu untuk lawan musuhnya berkali-kali. Ya maksudku, saya akan lawan musuh yang memang betul-betul mendekati dengan levelku sekarang. Kayak misalnya saya sekarang level 13, berarti cari musuh yang level 12 atau level 11. Ya untuk di sini saya masih lawan-lawan lah musuhnya. Dan setelah habis dari sini, saya cuma fokus ambil chest saja. Saya lewati musuh dan kita langsung fokus lawan bosnya. Karena kalau yang betul, berarti bosnya di sini itu hanya satu, yaitu kita akan lawan si Bas. Ya, si Bas kan namanya? Bas atau Bas. Oke, lanjut ke... Yap, sama persis. Yang bagian sini sama persis dengan yang sebelumnya. Oke, ini saya lewati saja. Full potion, musuhnya tetap sama di sana. Saya hanya perlu trigger untuk di sini. Kita equipment, buka, remove all. Game end lagi, save. Dan ada opsi seperti ini muncul ya. Oke. Okay, saya tidak menyangka bahwa akan ada peristiwa seperti ini. Dimana kalau misalnya kalian lepas equipment, tiba-tiba dia kayak merasa, loh, kok saya melakukan ini ya? Sorry ya buat Dan. Okay, berarti kemungkinan saya belum bisa melakukan ini karena shameku masih 88. Saya ingat dengan game ya Tazer Hunter sekali lagi, kalau misalnya habis kayak ada yang kayak fitur apalah kalau habis itu, jadi kita bisa lepas equipment, outfit dan berkelaran di kuota seperti itu dan melihat tanggapan orang bagaimana aneh-aneh. Berarti saya hanya perlu ganti ke old armor. Okay. Dan kita harus kalah dari musuh. Okay, ini pertama. Well, masuk. Hehehe, until next time, be sure to come back to us. Okay, Luna bersedih. Diserang oleh bandit, tangkap oleh bandit juga. Okay, I can move now. Equipment, buka, optimize. Kita sudah pakai senjata terkuat, metal poison. Poison tadi dulu. Karena lawan bandit di sini skipping, ini musuh skipping. Ya, jadi yang terjadi ya, Luna diserang bandit dan dua arah ya, dari atas dan depan. Oke. Okay. Itu saja. Oke, okay, tetap sama. Berarti ini akan mengulang-ulang saja. Ya, oke. Okay. Berarti kayaknya selama saya sudah trigger satu kali, berikutnya tinggal saya sendiri saja nanti yang selesaikannya. Oke, okay, begitulah kurang lebih. Oke, okay, I'm back now. Jadi kayaknya persis sama. Oke, okay, baiklah. Berarti nanti berikutnya tinggal saya sendiri saja yang selesaikannya. Ya, tidak perlu lagi saya show off. Cukup nanti untuk request yang baru saja. Kayak untuk yang tadi katakom dengan eksplorasi di reruntuhan. Cuma dua item belum. Dan kalau saya saving di sini ya, dan balik menu, saya ke head scene room sekarang. Ya, di sini sudah ada 4 sekarang ya. Bandit dengan bosnya Bas, kemudian Shahagin si ikan fishmang dengan si gurita jahat ya, gurita iblis. Oke, okay. Berarti nanti ada 4 lagi di bawah untuk ya yang 2 request yang tersisa. Masing-masing request itu ada 2 yang bisa di-trigger, berarti tinggal 4. Aman, berarti tinggal progress ke story selebihnya. Nanti tinggal bicara dengan si Laung ya. Sepertinya saya tidak bisa beli apa-apa lagi karena level masih kurang juga. Well then, okay, di situ naik ya demon. Tidak demon sebelumnya. Okay, Shame turun lagi 1 itu tinggal 87. Nanti kalau 0 jadi saya bisa lepas equipment dan berkeliaran mungkin. Oke lah. So you came. Anata ni yobareta tte koto ga iyoiyo tte koto ne. Once we do this, we can't turn back. Are you really ready? Ano demo sugichou ga teikoku to tsujite dorei shounin magai no koto o shiteiru nante totemo shinjirarenai kedo. Wait, sabar dulu. Tadi dibilang si Leon sekali-kali kita melakukan ini, kita tidak akan bisa kembali. Maksudnya, kalau saya main quest ini, saya tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi untuk farming. Begitu kan maksudnya? Saya kira ini terima oke, kita pergi dulu dan setelah itu bisa kembali lagi. Jangan bilang saya bisa kembali lagi. Demo, teikoku no chika de, jindou wo hatsushita yurushigatai kouii ga okonawarete iru koto wa, watashi jishin ga konomi de taiken shita wa. Anna koto wa, zettai ni yurusenai.
絶対。それを帝国が行っているというのなら、私は自由を奪われた人たちのために戦うわ。Oke, Zilun akan bertarung demi mereka yang tidak bisa dan demi mencari kebebasan dari kekaisaran. Someone changed quite a bit. Kawatta? Nani ga yo? No, it's nothing. Just nostalgia. Oh, jangan-jangan Leon kenal dengan Zilun ya, waktu masih kecil. There's still a lot of preparation to be done. There is a fort of Backing Road, which connect the Empire and Sera. We will attack it. Backing Kaido? Nah, berarti betul kan kita belum ke quest utama. Ya, kita mau serang benteng dulu. You are truly a knight. Here's how we pull it off. You see, the Empire had two forts on the back road. One of them was captured by one of the Empire enemy during a raid on their capital. That's why we only have to worry about one. Now that the one left over is well equipped to deal with the monster nearby. Due to how well supplied it is, what we'll do is not take out that fort directly, but steal supplies from it. Oh, berarti bukan mengambil alih bentengnya langsung, tapi mengambil persediaannya di benteng itu. Naruhodo. Kocchi wa toride no bussi wo itadaite, resistance no busou kyouka. Ya, dengan mengambil perlengkapan atau bahan-bahan, ya karena benteng sangat kuat di sini, jadi mending kita lemahkan dari luar ya, atau dari dalam bahasanya karena kita mengambil bahan-bahan, sehingga mereka yang ada di benteng tidak bisa bertahan lama dan mereka pun pergi keluar. Ya, dengan kehilangan bahan-bahan, mereka akan semakin susah untuk menahan serangan dari monster. Okay, that will be one of the people that will bring us the supply. Can you do it? Oh, you tadi salah bilang. Mati si Luna yang dipilih untuk membawa supply ya. Okay then. Ya, bagaimana cara aku masuk ke benteng? Itu sangat terjaga. That fort used to be an ancient castle. They use it as a base to build on it so naturally. Okay. Ada jalan rahasia, jalan tersembunyi. Right, and we have already found one of those passes. Sudah ditemukan satu jalan. Just don't make any noise, get it? Even if this is a surprise attack, there will still be a lot of guard. Okay then. The hidden passage is on the west side of Backing Road. I will go there and secure the location. Come there as soon as you are ready. Okay. Kayak satu orang yang bicara, Leon, I got information on one of the Empire supply caravan. While you are attacking the fort, we will also raid the Empire transport team. If the information is correct, go for it. But be very careful, it could be a trap. Ya, hati-hati, itu perangkap. I know if it gets too dangerous, we will retreat right away. Alright, I will leave it to you. Or, according to the information, these goods are coming from Selway. It seems to be a food shipment for Imperial Court. We will have a luxury dinner tonight. I can't wait to eat some good food for once. Don't you think that will be great, Leon? I'm looking forward to it. Okay. Then, we are free to go. Saving dulu, tanya si Leon lagi. The fort is on the northwest of Sera. You can get there by going through the Backing Road. We'll have everybody ready by the time you get there. Hurry up and get ready. Wait, arah utara? Di atas kah? Northwest? Northwest? North? Utara? West? Barat? You mean ke atas? Sabar, saya harus buat bom dulu di sini. Kemudian bicara, kita buat self-to-bom. Aduh, gagal. Kita dapat satu. Dan saya punya... self-bom. Aduh, 10. Oke, tidak kelihatan. Orangnya tidak menyala soalnya, hanya bisa dipakai saat bertarung saja item. Oke, sebelum kita upgrade untuk senjata dan armor, karena saya mau tunggu nanti menggunakan equipment yang paling kuat, baru saya bisa pakai, tempat baru saya upgrade, biar satu kali tidak sia-sia. Dan di sini, itu saya harus ke sini ya.
Oke, bukan. Northwest, utara ke barat. Berarti yang di sebelah kiri dong. Tunggu, ini musuhnya yang bilang yang pohon-pohon lagi. Oh, yang pohon-pohon. Ini pohon iblis ya. Oke, musuhnya sih agak rendah level ya. Bisa lewat. Ya, akibat hujan deras. Lihat saja musuh yang itu. Dan kita lihat sebelah. Sabar. Sebelah kiri. Here we go. Tidak ada petunjuk. Itu ada goblin. Saya akan skipping dulu si goblin ini kayaknya ya. Kita bisa melawan dulu bagaimana. Oke, ada 4 ya. Satu goblin 385 XP. Dan tadi itu ada 4 goblin yang saya lawan. Dan mereka setiap menyerang itu 3 kali. Bayangkan mereka giliran tak 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 tak. Baru saya bisa bergerak lagi. Tak 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 tak. Baru saya bisa bergerak lagi. Tak. Mereka menyerang 2 kali dan lebih cepat daripada saya. Dan di saat terakhir, saat tinggal satu goblin, tiba-tiba langsung ada suara siulan. Dan satu goblin yang baru datang. Jadi total yang saya lawan adalah 5 biji goblin ya. Saya akan skipping si goblin ini karena nanti saya mau kembali untuk ketemu dia untuk men-trigger the head scene tuh. Dekat atas saja ada rumput yang bergoyang di sini. But hurt, no, do not take this. Oke, jangan sampai kena musuh. Bisa diambil ini, oke Ren. Oke, ini dia benteng yang perlu kita ambil alih. Dan sudah ada Leong di sebelah sini dengan krunya ya. Kita akan lewat di situ rupanya, saya kira lewat depan ya. So, you are here. Again, our plan is to break into the fort, steal all the supply we can, and get out. There will still be soldier inside, so try to be as stealthy as possible. Ya, di mana gudang supply-nya? The fort has 3 floor, with a prison in the basement. The supplier are probably on the first and second floor. Okay. Sadly, we can't save the prisoner yet. Okay, kita belum bisa selamatkan tahanan, ya. Okay. Yes, and remember, be quiet. Since this is a fort, we'll move in together. Okay, let's go. Alright, let's go. Ne? Leave it to me. I will draw the attention as of many guards as I can. Okay then, let's go. Okay, saya kira saya dengan Leong ya. Rupanya tidak ada si Laong bersama saya. Ya, musiknya beda di sini. Dan saya ingat ini rupanya bukan ini fort ya. Saya kira ini slavery yang tempatnya si Luna ditangkap karena kan kita ke arah atas dan dari atas itu saya kan mengalir ke bawah, turun dan setelah itu saya naik ke atas untuk sampai ke Sierra, kan? Iya. Oke. Ini lumayan jauh perjalanannya. Oke, here we are. Dan sepertinya yang dibilang oleh Leong itu harus dihindari musuhnya. Tapi karena saya mau orangnya testing-testing, jadi saya mau coba sesuatu di sini. Yo, what's up? Yo! Oh, dilawan ya? Bisa dilawan Imperialnya. Meskipun serangan mereka tidak sakit ke saya. What if saya menyerah atau kalah? Oke, lu naik level 14. Adakah skill baru yang terbuka? Oke, tidak ada. Oke. Obtain magic wall. Oh, ini harus dieksplorasi semua dong kalau begini. Waduh. Ceki sini, ceki ini, ceki, ceki. Nothing to be here. Potion. Oh, ada mekanik buka tutup juga. Nice. Nice. Obtain true 200 gold. Oke. Okay. Oke, okay. Saya harus testing ini apapun yang terjadi. Fight item self bomb. Get her to the prison. We will enjoy torturing you later. Malah saya dibawa ke penjara. I will enjoy you plenty in a bit. Just stay quiet until then. Wait, sama sepenjara? Saya bisa bergerak juga? Kenapa saya ada di sini? Oke, okay. Rupanya ini masih bagian dari story loh. Lanjut dia, jadi plotnya lanjut dan saya masuk ke dalam penjara. Oh, masih bisa. Oke, terkunci. Oke,
Okay. I don't know if I have the way. Saya mau saving just in case. Karena saya tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Kita bisa cek-ceki. Ah, bisa didorong. Oke, okay, kita sini dulu sembunyi. Oke. Okay. Terkunci. Oke, okay, kita akan kesini turun. Saya sampai ke ruangan mana ini? Ada kunci, tembok. Ini ada sesuatu ini. Apa ini? Hey you, what are you doing here? I'm back to the cell. Okay. Does trying to escape make you feel better? But did you think about what would happen if you were caught? To prevent you from ever thinking about escaping again, I will train your body a lot. 何をされたって絶対に負けない。諦めない。屈しないわよ。諦めない。Apa kau? Si Asta kah? Oh, I see. Berarti ini sama ya headsetnya dengan yang terjadi di slavery ya, di tempat fasilitas perbudakan ini. 自分で歩けるわ. What a cheeky woman. You will be wasting okay. Sama kah? 私は死んだって仲間を売らないわよ. 絶対に喋るもんですか. Ya bilang beda. Saya sudah skip tadi teksnya lagi. Here we are. Kokoは一体 穴の下で何か動いてる? Ada yang bergerak di bawah, apa tuh? Oh, you saw it. Well, in you go. Enjoy your time with it. Hah? Oke, saya jatuh. Oke, jatuh. Terpantul. Slime kah? Ada slimy-slimy? Yep, slimy-slimy. Oke, okay, we're back. Okay. Dan yang tadi terjadi bukan slime ya, rupanya semacam plagas, mungkin cacing begitu. Dan dia lebih suka menyerang pada bagian belakangnya. Jadi si Luna pun kehilangan kesadaran selama 8 jam. Dan setelah itu dia menjadi, ya dia menjadi pingsan. Dan setelah itu dia dibawa ulang ke dalam selnya. Okay then, I have to trigger 2 lagi seharusnya. Sini bisa ketahuan, no. Kayaknya mati mekaniknya sama dengan yang sebelumnya. It's an accident. It was an accident. I didn't want it. Please, someone get me out of here. Okay, kayak agak cepat situ ya. Cannot go there. Kayak sama sih harus didapat lagi 2 kali. Setelah itu baru saya proses. Tapi saya mau lihat dulu sebelum didapat 2 kali. Saya mau lanjut lagi untuk ceki-ceki dulu. Lihat-lihat di penjara sini ada apa saja. All the people here are criminal. Most of them have killed or at least 5 or 6 people. Maybe even more. I'll never see the outside world again. Oke, orang yang sudah di sini sudah membunuh 5-6 orang ya. Oke, tahanan tua. I'm innocent. I didn't do anything. Ya, begitulah setiap orang yang masuk penjara. I already killed 8 people. Just let me out of here and I will kill all of the guard. But I know this guard will soon kill themselves. When that happen, I will get out of here. Ya, in your dream. Oke, ini kayak ruang torture. Penyiksaan ya, hukuman. Wih, aduh. Dapat lagi. Well, 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 I guess you wanted to be caught, didn't you? Well, good for me, I will enjoy it a lot. Hai. Oke, kita sama bagian depan lagi. Oke. Okay. And we're back in prison. Ya, pengamanannya sangat ketat di sini. Termasuk saya yang salah juga akan tertangkap sih lebih tepatnya. Well, it is what it is. Ya begitu. Dan itu jadi 210. Ya kan saya lihat sini perubahan angkanya. Karena tadi saya lihat sampai prisoner 43. Ya jadi yang terjadi saat head scene, saat ambil opsi yang bagian depan itu, Luna diberikan kepada para tahanan yang ada di dalam. Dan dia menjadi tempat pelepasan. Oke, okay, wait. Hampir saya kelihatan. Itu tembus ya kayaknya. Ya kayaknya tembus deh itu. Oke, okay, kita bisa lewat situ. Kita bisa lewat sini juga. Satu arah. Berarti jalannya harus ke kanan ya. Fix ke kanan. Ini turun ke bawah. Dan yang di depan ini, mana di depan sini? Dia ke atas ya. Saya takut yang di sini tiba-tiba tuh kan dia dari atas. Saya ingat berapa jalan jaraknya? 7 kah? 7 atau 9 jarak pandangnya si guard ini. Oke, saya harus ikuti belakangnya berarti. Saya tahu apakah dia akan tiba-tiba balik nanti. Urusan tiba-tiba balik itu lebih baik saya save memang saja di situ.
Ini sudah 40 menit record ya. Saya tidak menyangka bakalan panjang untuk sesi ini. Soalnya rupanya planningku berubah. Yang awalnya saya mau selesaikan untuk semua request, yang tiba-tiba requestnya itu bisa sama saja kayak berulang sifatnya, jadi saya batalkan ya. Every day we're only fed them rice. I want to eat some meat. Oke, sabar ya. Ini takutnya guard tiba-tiba kembali dan saya tertangkap. That is not good. That's not good to be happening. Oke, okay, we're ready. Go here. Check that place. Tertutup pasti ini. Check orang ini. Hey, how did you get out of your cell? Saya meloloskan diri. It's been five years since I was stuck here. I know what I will be here for the next 20 years. 5 tahun terjebak dan dia tahu bahwa dia akan terjebak di sini selama 20 tahun ke depan. Selamat menikmati hari-hari Anda. Oke, satu di sini. Hah? Hey, you're a good girl. Hey guards, there's an escape happening. What the hell? Dia teriak gitu lagi. Save dulu, tanya lagi. Get her, get that ass, get her. God. Don't do that. Kalau Anda ditangkap ya enjoy aja di dalam. Oke, ada chest di sana. Ada chest di sana. Bastard, I want my alcohol. Damn it, I want to have my drink. Oke, dia mau minum ya. What are you looking at? Get the away. Oke, chill man. Santai. Oke, tahanan lagi satu di sini. The guy next to me was put in here for raping 38 women. Oke, dia menyerang 38 cewek ya. That's a score. Dia sebuah legenda ya. Hebat ya. Bisa melakukan itu terhadap 38 orang. The prison is truly a hell on earth. They could at least bring me a woman once in a while. I don't think so. Kau melakukan kejahatan akibat dari itu, makanya kau di sini. Dan ini penjaga, saya tidak tahu apakah dia akan balik atau tidak. Dan itu ada chest di depan yang saya mau ambil. Oke, let him pass. Biarkan dulu dia tunggu lewat ya. Dan saya mau kill itu sana, dua penjaga, supaya saya bisa mendapatkan chest. Aduh, dia jauh lagi patrolinya. Hampir situ, saya mau cek ke bawah dulu karena ada satu orang di sana di penjara yang belum saya ceki. Setelah itu saya naik ke atas untuk coba tes apakah saya akan diinterogasi oleh dua orang ini atau saya bisa ambil nanti chest, atau mungkin nanti di lain waktu baru bisa saya ambil. Karena saya ingat si Leong bilang ya nanti kita akan kembali ke sini untuk belum saatnya kita selamatkan para tahanannya. Oke? You got some nice tits, Missy. Come on, get a bit closer. Let me feel them. I don't wanna go. Saya tidak mau dekat-dekat dengan kau. Oke, okay, check this in. Okay, I can go here. Obtain old magical book. What the hell is that? Okay, old magical book. Let's you learn water magic. Oh, why can you skill? Oh man, that's a good one. Kalian ngapain ini? Kalau saya interaksi, saya ditangkap tidak? Coba ya, mumpung saya sudah saving juga di sini. Tinggal satu lagi yang perlu saya coba, setelah saya bisa keluar. This prison is a mess filled with only bad guys. There's only enough cute woman down here. What? Who said you could leave your cell? Go back to your cell. Okay then. Well, it seems you like it. Okay, sama saja. Well, good for me. I will enjoy. Sama saja. Okay, bagian depan. Hey, throw this cunt into the same room as usual. She will regret keeping her mouth shut. Roger that. どこへ連れて行くつもり? Jadi yang bagian belakang itu diserang pelagas, depan menjadi tempat pelepasan, dan yang buba apa? Hehehe, to hell. Well, you rather go to hell, trust me. We're here, get your damn ass in there. Oh, it's been a while since the last toy. Okay, sudah lama sejak mainan terakhir. Oh, a woman. Thank you so much, Master. No problem, but you know what to do, right? Yes, just leave it to us. Hehehe, good. Okay. Man, saya tidak menyangka. Saya tidak menyangka yang terakhir, opsi terakhir, Buba itu kayak kami bisa dengar sepanjang headscene berlalu itu suara ketawa-ketawa karena ya Luna sama dengan sebelumnya ditempatkan di sebuah penjara dan dibawa masuk para tahanan lain dan dia di apa namanya
dibuat geli. Jadi sepanjang sepanjang head scene itu dia akan ketawa-ketawa, dan setelah itu dia menjadi gila, dia ketawa terus dan dia pun broken, ya, rusak akibat ketawa terus, ketawa melulu, ketawa melulu. All of done, beres semua fasilitas, beres semua juga kegiatan-kegiatan. Ini saya harus menunggu dulu kayaknya, ya, tunggu dia lewat ke atas, karena mau tak mau dan harus mau, harus menunggu dulu. Oh tidak, oh mumpung dari situ, let's go. Oke, saya tembus temboknya, kalian bisa lihat. Kemana sini ya? Oke, okay, then kita let's go dari sini. Come back in here. Open this one. Terkunci, tidak bisa kembali. Oke, okay. Untuk di sini itu sepertinya bisa langsung saya selibat ini musuhnya. Ada sauce juga di sini. Oke, okay, serangannya tembusnya, jadi jarak berkurang. Wait, tadi ada scene kah yang pas saya ditangkap oleh tentara? Oh tidak, langsung dibawa penjara ya. Oke, okay. Obtain high potion. Kayaknya, kayaknya kemungkinan kalau nanti kedapatan lagi itu bakalan dibawa ke penjara. Kayaknya ya. Jadi mereka ini sifatnya kayak untuk menangkap saja, termasuk dengan si penyihir yang saya lawan tadi. Kayaknya ya. Oke, okay, ini lewat pintu depan. Oh itu pintu depan ya. Ini perlu saya ambil, chase. Cutlass, dapat cutlass, cutlass, apa lagi cutlass? Tapi Conslet ini ada evasion 4%, cutlass tidak ada, gitu. Oke, ambil ini, cek. Wait, saya sudah di mana ini? Kok beda dengan tempat sebelumnya? Oke, cek ini, tidak ada. Ada chest 2 di sini, let's go. Potion, magic water, herb, high potion, silver bomb. Saving dulu. Oke, okay. Sini source, saya coba untuk self bomb lagi. Get a trip. Oh, yeah, I know it. I will enjoy. Oke, okay. This is the same as ever. Oke, okay, it's the same, man. Hampir di save, hampir di save. Oke, okay, we back in action. Oke, okay, beres dua musuh. Kayaknya musuhnya sih tinggi sih levelnya. Saya bisa langsung cepat naik level 15 sih. Kalau misalnya saya lawan terus mereka di sini, ini bisa diambil kah? No, itu ada chest emas di dalam situ. Apakah saya perlu lawan seseorang dulu? Oh ini chest. Once, oh itu one supply. Oke, okay. Itu satu one supply. Tadi dibilang ini lantai satu. Dan ada nanti lantai dua di atas berarti ya. Oke, okay. Oh itu satu. Ada chest di sini. Metal gloves plus satu. Ah itu baru saya pakai kayaknya. Metal gloves. Oh metal gloves. Metal gloves. Oh turun ya. Sama statusnya nih. Oh, ada kart ya? Tidak, seperti ada kart itu. Oke, ini sudah 55 menit ya. Tidak terasa, lebih panjang daripada dugaanku. Saya akan skipping-skipping saja beberapa. Oh, bisa dicek kan? Magic War. Bisa dibuka. Ada blacksmith. Ada patung gargoyles. Wait, saya sebelumnya dari mana ya? Itu kan naik ke atas ya? Ini apa, rumput-rumput kah? Oke, okay. Itu satu, saya bisa buka. Saya butuh kunci dulu. Di sebelah situ kayaknya buntu jalannya ya. Dia bisa ke sebelah sana. Nanti saya harus naik ke atas dong. Iya. Saya tadi lantai 2 kah? Ini yang levelku tadi. Oke, ada bisa dicek di sini. Ada supply satu di sini. Supply wong, 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 wong. Dan lunaku naik level 15. Kita bisa dicek-cek ini. Skipping ke bawah sini, ada musuh, skipping, lawan. Oke, okay, itu satu deh, supply-nya. One supply, skipping saja itu. Oke, okay, itu tidak ada. Berarti musuhnya di sini kayaknya level-level 10 deh, atau level 11. Karena serangannya tembus, kena karakterku. Meskipun saya sudah pakai armor yang cukup kuat deh. Oke, okay, ini dia. One supply, tinggal satu lagi di bawah. Yang saya butuh kunci untuk bisa, oke, okay. Sama persis dengan sebelumnya ya. Wait, itu kan jalan kembali ya, kembali ke sana. Terus gimana caranya saya bisa buka pintu terakhir? Oke, okay, di sini sudah beres, tinggal di sini. Musuhnya respawn lagi? Iya, musuhnya respawn kayaknya. Oke, okay. Di sini kah? Yang saya belum cek. Oke, okay, ini ada buku-buku, bisa dicek juga buku-buku. Lemari biru, lemari. Oke, okay, bisa itu. Wait, itu lewat mana? Oh, saya salah jalan. Iya, musuhnya respawn. Itu turun kurang kembali ke penjara. Nah, lewat sini. Punten, malah dilawan. Oke, okay, ini dia.
Obtain one supply, tinggal satu lagi. Tapi satu di mana ya? Masa harus kalahkan semua musuhnya di sini untuk bisa buka? Oh ini. Fourth key. Kok saya nggak lihat tadi? Apa saya tadi menghayal sehingga saya tidak lihat itu ada chest hijau di situ yang isinya kunci untuk masuk ke bentengnya? Atau itu baru-baru muncul karena saya sudah ambil supply yang terakhir? I don't know, man. Oke, last supply. Saving karena ini mencurigakan di sini. これで最後だわ。いや。なんかほとんど私一人で回収したように思えるんだけど、レオンたちは無事なのかしら。Iya, dari tadi saya sendiri di sini dan tidak ada si Leon. It seems that it went well. Wah, dia datang itu. Osoいじゃない。何してたのよ? Don't be angry, it was a heart. まあいいわ。多分ここで最後よ。 ちょっと量が多くなってきたから運ぶの手伝ってよね。 Oh, there's something we need to do before that. なにや? There you are. Oh no, we're gonna fight. We finally chase you down, you filthy rat. You won't escape from here. え、ちょっとどういうこと? So you came at last. I'm not going to run away. まさかちょっと Leon, こいつら引き連れてきちゃったわけ? Waduh, Leon, kamu ngapain? Hey, guard, get here quickly! My, to think they stationed so many soldiers here. Okay, ada 9. どうすんのよこれ?いくらなんでも倒しきれないわ? Bisa, saya bisa. Tunggu saja. Don't worry, I thought this might happen. Hah? What? Dia ada orang Luna ke depan. I will leave them to you. These are the guy from the resistance. Capture them alive. Hold them at bay until I'm ready. どういうこと? Through the battle, what else? Whatever we get out of this alive or not depends on you, Luna. なんなのよ? Si Leon punya rencana. Just follow. Memang si Leon ini bajigur. Ada 6 musuh langsung. Oke, kita akan pakai special explosion. Oke, lumayan 400-300 ya. Oke. Waduh, dia pasangin shield lagi. Jadi kuat kali musuh. Kayaknya 3 kali serang atau 2 kali serang kayaknya sudah langsung mati semua deh kayaknya. Kayaknya ya. Dan ini serangannya musuh tembus lagi. Oh tidak mau, special explosion lagi. Pow. Gak kena yang satu itu. Are you for real? You are the last man standing, Mang. For real. Okay, 1000. Let's go. Dapat potion old coin level 16 fire shield learn. Okay, skill baru. Okay, terlalu banyak Leon. Bantu atuh. It's ready. Stand back, you two. Apa itu? Serangan laser satelit? Leon, who are you? これって Grand Cross? Grand Cross? It's the power is incredible, but it takes a long time to cast. Without you distracting them, I won't have been able to do it. Wait, Leon caster, penyihir kah? They probably called in an enforcement. We should get what we can and get out of here. Time to go now. Leave the supplies to me. I am confident in my strength. Hey, we got no time to waste. Retreat. Okay, saatnya kabur. Luna tahu dengan kekuatan ini. Okay, Leon mulai sus. Okay, cepat pergi Luna. Upper floor. What you mean upper floor? Jadi saya tadi, ini kan sekarang lantai 1 ya. Jadi saya kabur lewat lantai 2. Oke, sepi kali. Tidak ada orang sama sekali. Apa saya akan tertangkap kayak sus deh. Dan Leon tadi, ya si Luna mulai curiga. Atau kayak mulai, kayak ada sesuatu yang terjadi. Kenapa tiba-tiba dia tahu kayak skill itu? Apakah ada sesuatu yang dia pelajari atau bagaimana? Okay, it's time to escape. Okay, saatnya kabur, let's go.
Okay. Eh, who's that one? That was harder than expected. あのね、作戦の詳細は結婚前にちゃんと教えてもらえないかしら。De alguna manera kan tidak dikasih tahu apa strateginya. Don't be angry. It worked out fine, right? あれを多少と言い切るか。Apa tadi bilang? Hey, this isn't the place to talk. Let's head back to the hideout. The other group should be done with raiding the supply wagon from Selway. We'll have a feast tonight. Right, let's head back. You can go, you can ask any question you want there. もう、帰ったらちゃんと説明してもらうからね。Sama lah suka dengan si Luna, eh? Okay, we go back. Let's go back. Ini goblin skip, memang goblin. And second triggered goblin. Let's go, kabur dulu. Ya, saya mau kabur saya dulu ke kota. Dan saya belum akan triggered untuk si event apa misinya si Laong. Nanti dulu karena itu akan panjang. Ini saya sekarang saya sudah 1 jam ya. Saya mau farming dulu. Upgrade equipment lagi satu kali karena level 15 kan. Saya sekarang sudah level 16. Saya siap-siap upgrade senjata baru, ganti armor dan lain-lain. Pokoknya lebih kuat lagi. Ini saja masih quest pertama. Darahku masih berkurang, artinya musuh kuat loh. Ya, saya mau masuk sini saja dulu. Saya mau masuk ke hideout biar saya bisa istirahat di sana. Sekaligus ambil request baru, sekaligus farming level juga, cari uang dan beli perlengkapan senjata dan armor baru supaya bisa lebih kuat dari serangan musuh. Dan ini tertrigger sendiri, no. Nani? Nandaka Ajito no yousu ga henda wa? Ya, ada yang aneh. What? Chotto Leon? Leon? Oke. Okay. Oke, okay, dan terjadi. Sini tiba-tiba mengepik. Ansa bisa. I can leave right now. I have to see if I'm okay. Oke, okay, seperti ini saya bisa ngapa-ngapain selain harus men-trigger dulu sesuatu di depan. Jadi kayaknya saya belum bisa farming dulu, belum bisa selesaikan di sini. Ada apa di depan? Itu saya tidak tahu. Jadi, sekarang itu cukup dulu untuk episode dari Slave Sword kali ini. Saya akan cukupkan di sini meskipun ini agak menggantung karena rupanya ada kejadian yang terjadi di depan dan saya belum mau trigger karena ini sudah terlalu cukup panjang ya. Jadi nanti saja berikutnya kita akan main ini dan langsung selesaikan si Leon. Sekaligus kita buka untuk bagaimana saat menyelesaikan request yang katakom dengan request yang paling terakhir itu eksplorasi runtuhan ya. Jadi sekalian dua itu selesai dan setelah beres itu saya bisa farming lagi di off record dan kita lanjut ke story-nya. Oke, okay, selesai saja sampai ketemu di next episode-nya lagi. Ya. Yeah.